kondisinya sekarang di Wisma Atlet seperti apa, Dok? Lumayan, lumayan berisi lagi. Sempat kan ada tawar yang kita tutup ya, di apa nih, dikosongkan. Emang udah sempat turun pasiennya, tapi sekarang mulai naik lagi. Saya berharap sih jumlahnya tidak cukup sampai kemudian harus yang tawar yang udah ketutup itu mesti dibuka lagi, jangan sampai deh. Nah, sampai mudah-mudahan malah yang ada makin banyak tower yang ditutup ya, Dok. Tapi ya, tapi bukan cuma di Wisma Atlet kan, juga kita harus lihat kondisi di rumah sakit lain sebenarnya. Nah, di rumah sakit lain yang teman-temanku lagi tugas itu sekarang rumah sakitnya pada penuh juga. Oh. Berarti kondisinya balik lagi kayak di awal-awal kemarin ya, yang kurvanya sempat naik lagi ya, Dok? Ya, kira-kira begitu. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, apalagi di Amerika dan Eropa itu mereka bersiap untuk masuk gelombang ketiga di tahun kedua. Itu karena musimnya atau karena apa, Dok? Ya, diduga karena musim dingin sih sebenarnya. Jadi jumlah paparan matahari berkurang, kemudian katanya ada data yang menunjukkan bahwa virus itu menjadi lebih, dalam tanda petik, lebih tahan pada suhu yang lebih rendah.